Diklat Paskibraka diikuti sebanyak 30 peserta, terdiri dari 15 laki-laki dan 15 perempuan, terhitung dari tanggal 30 Juli hingga 18 Agustus 2023. Bupati Bangka menyampaikan kegiatan diklat dalam upaya untuk meningkatkan kebersamaan agar peserta terbiasa mengibarkan bendera merah putih di hadapan ribuan orang. Untuk itu semua peserta harus fokus sehingga dalam pelaksanaan nanti berjalan dengan lancar. Anggota Paskibraka diminta untuk berlatih sebaik-baiknya dengan mengikuti semua petunjuk dari pelatih. Pemerintah Kabupaten Bangka sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan atas prestasi dari para peserta yang telah berhasil terpilih untuk mengemban tugas mulia. Pemusatan pelatihan kepada peserta Paskibraka kita yang kita pusatkan di Hotel Manunggal ini. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa terutama mereka kan harus memiliki secara ilmu pengetahuan terhadap kesiapan di dalam nanti pengibaran sang merah putih, terutama kesiapan fisik yang harus mereka miliki dan mental. Karena kan pertamanya fisik dan mental. Kalau fisiknya tidak kuat, mentalnya pun tidak kuat, ya otomatis bahwa kita tidak akan bisa melaksanakan terutama terhadap pengibaran sang merah putih. Latihan baris berbaris yang tangguh, mandiri dan para pelatih dari TNI dan Polri serta Purna Paskibraka diharapkan untuk dapat terus menjalankan misi negara. Diklat juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai leluhur proklamasi kemerdekaan kepada generasi muda. Anggota Paskibraka akan melaksanakan tugas dalam pelaksanaan pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada saat detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 di Kabupaten Bangka. Firmansyah, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Istirahat.